Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua teman-teman yang bersama saya di channel YouTube saya pada hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama mendengar dan juga sudi untuk share ya, di Facebook, Twitter anda, ya, di mana saja media sosial untuk kita perluaskan kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan terima kasih juga kerana mana yang telah pun subscribe channel YouTube saya dan yang belum subscribe, seperti biasalah ya. Boleh subscribe untuk kita dapat bersama pada siri-siri live ya, yang saya buatlah melalui channel YouTube ni. Dan kadang-kadang saya buat melalui Facebook juga. Okey, hari ini saya nak bicara, hari ini adalah hari terakhir untuk kita berkempen di pilihan raya negeri di Sarawak yang sedang berlangsung sekarang ini, dah sampai ke kemuncak pilihan raya negeri Sarawak. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa Pakatan Harapan bertanding juga di Sarawak, diwakili oleh DAP, Amanah dan juga Keadilan. Ya. Bagi Keadilan, saya nak banyak cerita tentang Parti Keadilan lah. Keadilan hanya bertanding 27 kursi daripada 82, tak salah saya, kursi yang dipertandingkan seluruh negeri Sarawak. Jadi Keadilan hanya meletakkan 27 calon yang saya nak bacakan kursi-kursi yang di mana Keadilan bertanding adalah di Opah, Tupong, Satok, Batu Rintang. Batu Rintang ni adalah kursi yang dimenangi oleh Keadilan tahun 2016. Ya, tahun 2016, PRN Sarawak 2016. Batu Rintang adalah kursi milik Keadilan. Kemudiannya biasalah ya, berlaku perkhianatan dan sebagainya. Ada tiga kursi yang kita menang pada PRN tahun 2016. Batu Rintang ada kursi yang kita menang dulu. Kemudian kita juga bertanding di Asra Jaya, di Serambu, kemudian di Tebedu, Sadung Jaya, Simunjan, Lingga, Beting Maruh, satu kawasan dikatakan majoriti Melayu di sana, ya. Saribas, Bukit Saban, Ngemah, betul betul tak disebut ni Ngemah ke Ngemah, bukan gitulah ya. Macan, Telian, Balingian, Kakus, Katibas, Murum, Bekenu, Lambir, Marudi, Telang Usan, Mulu, Batu Danau, Bak Kaladan. Bak Kaladan ni juga kursi yang pernah kita menangi pada 2016. Kemudian satu lagi kursi yang kita menangi tapi saya rasa kita tidak letakkan calonnya, iaitu di Krian, di mana kursi ini dimenangi oleh Ali Biju. Ya? Tapi Ali Biju ni pun tidak lagi bersama dengan kita, Tuan Keadilan. Tapi malangnya kita tidak letakkan calon di Krian. Saya pun tidak pasti mengapa kita tidak letakkan calon di sini. Kita dulu ada tiga kursi yang kita menang, Batu Rintang, Bak Kaladan dan juga di Krian. Jadi untuk kali ini kita hanya cuba untuk mempertahankan, jadi sambil mempertahankan dan menambah kursi, tentunya kita cuba mempertahankan Batu Rintang dan juga Bak Kaladan, ya. Dua kursi ini. Di samping kita juga mempunyai beberapa peluang yang agak baik di beberapa kursi yang kita harapkan boleh menambah, ya, seat bagi Parti Keadilan khususnya di Sarawak. Okey, hari ini hari yang terakhir kempen di Sarawak dan kita dapat lihat bagaimana pimpinan Keadilan itu sendiri, Presiden dengan bersama dengan kawan dan juga pimpinan-pimpinan yang lain, Datuk Seri Sultan Agong Shamsuddin Nasution, telah pun beberapa hari bertempur, ya, berkampung di Sarawak untuk menentukan bahawa rakyat Sarawak untuk kali ini membuat perubahan, ya, untuk kali ini membuat perubahan, dan kita nyatakan kepada rakyat Sarawak bahawa perubahan itu harus berlaku sekarang ini, walaupun ada yang mengatakan bahawa tidak ada guna kita buat perubahan selagi di pusat masih lagi dengan kerajaan yang ada, ya, kerajaan yang kita katakan kerajaan yang gagal, ya. Tapi pada saya penting Sarawak memberikan isyarat yang jelas kepada kerajaan pusat bahawa apa yang kerajaan pusat lakukan selepas pada siri pengkhianatan di mana mereka merampas mandat rakyat
ya, di peringkat persekutuan. Ya, rata-rata majoriti rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan yang ada, sama ada di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri. Ya. Masalah ekonomi negara tidak dapat realisasi, masalah pelaburan, ya, negara juga tidak dapat dinaikkan, dipertingkatkan. Kita juga masih gagal lagi dengan baik dan juga lancar untuk menangani masalah COVID, ya, yang masih lagi melanda negara kita dengan SOP yang lintang pukang, termasuk juga SOP pilihan raya itu sendiri. Ya, seperti mana di Melaka kita lihat SOP yang tidak tentu arah, yang tidak ada hala tuju pun, ya, dan tidak dilihat seperti SOP semata-mata untuk politik. Ya, di Melaka kita lihat sendiri bagaimana tidak boleh calon bertemu dengan pengundi, tidak boleh ada ceramah-ceramah kelompok, tidak boleh siri-siri penerangan, ya, bertemu dengan pengundi-pengundi yang nak buat pilihan. Mana mungkin kita boleh bertarung, ya, untuk menawarkan khidmat kita tanpa kita dapat bertemu dengan para pengundi di semua kawasan. Ya, kerana SOP ini, SOP yang ketat ini, bukan kerana masalah COVID yang sebenarnya. Sebab kita lihat di Melaka, kalau tidak dibenarkan ceramah kelompok 10 orang, 20 orang yang minima, ya, tapi dalam masa yang sama, di stadium Melaka itu sendiri, ya, perlawanan bola sepak dalam masa kempen pilihan raya, ya, ribuan orang memenuhi stadium. Berjam-jam mereka berada di stadium sehingga perlawanan selesai, tidak ada masalah, mungkin mereka berkumpul. Ya, dan SOP juga diadakan di stadium. Mengapa tidak boleh diadakan SOP untuk mengadakan siri-siri program penerangan, ceramah dan sebagainya? Ya, mengapa tidak boleh? Sedangkan di stadium mereka boleh berkumpul dengan penjarakan, ya, memakai mask dan sebagainya. Tetapi kenapa di ceramah langsung tak boleh? Jadi menandakan bahawa SOP yang ada di Melaka itu, dalam PN Melaka itu, hanya kerana SOP untuk mengekang kita daripada kita berdepan, ya, bertemu dengan pengundi-pengundi. Dan sebab itulah saya katakan faktor besar kekalahan teruk kita di Melaka di antaranya adalah ini. Ya, apabila mulut kita ditutup, kaki kita diikat dan kita dipaksa untuk bertarung dengan mereka yang menjadi kerajaan ketika itu. Mereka boleh kawal media, ya, media masa, setiap malam mereka berkempen dan menteri-menteri pun boleh buat lawatan resmi konon-kononnya. Ya, sebenarnya untuk berkempen di Melaka, tetapi kita tidak boleh melakukan apa-apa. Ya, kita sekadar datang di Melaka, jentera datang di Melaka hanya sekadar pasang bendera, gantung banner. Ya, dan kita tak mampu untuk menjelaskan kepada pengundi apakah yang kita ingin bawa di Melaka. Dan ini juga berlaku di Sarawak dengan SOP-SOP yang diperkenalkan oleh SPR. Lebih malang lagi beberapa pimpinan-pimpinan yang namanya, ya, disenaraikan sebagai yang tidak dibenarkan memasuki Sarawak. Pimpinan parti itu sendiri yang tidak dibenarkan masuk Sarawak. Bagaimana kita nak berkempen? Ya? Parti Keadilan adalah parti yang mankumi semua Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak. Ya? Kalau berlaku pilihan raya di mana-mana negeri dalam Semenanjung, maka tugas pimpinan parti adalah untuk memberi penerangan, membantu jentera-jentera ini untuk memberikan penerangan kepada rakyat. Jadi kalau ada beberapa pimpinan yang tidak dibenarkan, termasuk pimpinan parti yang tidak dibenarkan, ya, hanya beberapa orang pimpinan saja yang boleh, mana mungkin mereka boleh menampaikan penerangan, memberikan penerangan ke seluruh Sarawak yang kita tahu, ya, muka buminya, keluasan Sarawak itu sendiri begitu besar, jauh berbanding, berganda berbanding dengan di Melaka. Jadi saya dah lihat memasuki pilihan Sarawak ini, kita telah pun di ada awal lagi. Ya, kita telah pun seperti dalam keadaan kita dah tewas di peringkat awal. Dari segi ini, dari segi moralnya, ya, kita seperti tewas. Tetapi Keadilan inilah parti yang berpegang kepada lawan, tetap lawan. Ya, apapun yang mereka lakukan, dan kita tahu sebab apa mereka lakukan, maka kita terpaksa hadapi dan kita mesti lawan. Dan hanya rakyat Sarawak saja yang boleh, ya, mengajar pihak kerajaan yang tidak adil ini, yang tidak melaksanakan amalan demokrasi yang bersih ini. Hanya rakyat Sarawak saja yang boleh memberikan pengajaran kepada mereka bahawa rakyat tidak memerlukan kerajaan sedemikian rupa. Rakyat mahukan kerajaan yang adil, yang melaksanakan demokrasi yang sebenar-benarnya seperti mana yang dilaksanakan oleh negara-negara maju. Jadi bagi rakyat Sarawak, sampai bila, ya,
rakyat Sarawak harus bergantung dengan parti kerajaan di Sarawak seperti yang ada sekarang ini. Ya. Di mana kekayaan itu berlegar di kalangan mereka. Manakala penduduk-penduduk yang berada di hulu-hulu contohnya masih lagi tidak ada perubahan. Ya. Bagaimana kita boleh terima dalam keadaan dah masuk ambang 2021 sekarang ini masih ada kawasan-kawasan yang tidak mendapat bekalan elektrik, bekalan air yang mencukupi. Ya. Sama bila benda ini boleh diatasi? Ya. Jawapannya sehingga rakyat Sarawak sendiri memberikan peluang kepada Parti Keadilan untuk menyuarakan apa keperluan mereka, apa kehendak mereka. Ya. Keadilan bertanding 27 kerusi. Untuk menjadi kerajaan, memang tak boleh jadi kerajaan. Kalau menang semua kerusi pun, kita tak mampu. Keadilan tidak boleh untuk menentang Sarawak. Tapi apa yang kita perlukan adalah suara-suara daripada wakil-wakil yang telah pun diberikan amanah, diberikan mandat oleh Keadilan itu untuk membawa suara anda ke dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kalau ada pun wakil-wakil sekarang ini di tempat-tempat anda semua, apakah mereka telah pun menjalankan tugas dan amanah mereka untuk membawa suara anda semua? Kalau mereka melaksanakan tugas, sudah pasti saudara tidak mengatasi masalah apa yang dihadapi pada waktu ini. Ya, dan kita harus ingat bahawa kita harus membebaskan pemikiran kita daripada propaganda yang menyatakan bahawa jangan peduli apa orang Semenanjung bawa ke Sarawak. Ya. Kita sekarang di zaman yang semakin lama semakin maju, zaman kehadapan. Segala masalah, kesenangan, kesusahan, masalah harus kita kongsikan bersama. Sama ada kamu berada di Sabah ataupun di Sarawak ataupun di Semenanjung. Kita kongsikan bersama. Kesusahan rakyat Sarawak merupakan juga satu kesusahan bagi kami di Semenanjung ini. Sebab itulah kita datang ke Sarawak, beritahu rakyat Sarawak bahawa sekarang ini kamu berada dalam kesusahan. Kamu tidak sepatutnya berada dalam kesusahan sebuah negeri yang kaya. Sarawak bukan negeri miskin. Ya, Sarawak boleh dikatakan negeri yang terkaya di dalam Malaysia ini. Kita ada balak, minyak dan sebagainya. Banyak harta benda daripada bawah bumi sampai ke atas gunung. Kita ada hasilnya untuk Sarawak. Tetapi bagaimana kehidupan rakyat Sarawak? Ya? Kita masih lagi mendengar cerita orang, pergi, budak-budak pergi sekolah naik perahu, naik jambatan-jambatan, jalan-jalan yang agak teruk. Ya? Mereka yang pernah melaksanakan kempen di Sarawak, mereka tahulah. Kalau pergi ke kampung-kampung pendalaman, bagaimana laluan jalan-jalannya. Bahkan sehingga ada tragedi terak tentera pun terbalik di Sarawak ini. Menandakan begitu teruk sekali. Ya? Kemajuan yang dibawa, ya, yang dibina di bawah kerajaan yang memerintah dulunya PBB, sekarang ini GPS. Jadi sampai bila saya Sarawak harus menanti perubahan itu, dan perubahan itu tidak akan datang secara tiba-tiba kecuali rakyat Sarawak memberikan isyarat yang jelas kepada kerajaan negeri Sarawak bahawa untuk kali ini rakyat Sarawak perlu bijak membuat pilihan. Ya, kerana bagi saya, Sarawak ini sebenarnya bukanlah ada jauh bezanya di Semenanjung. Tidak ada jauh bezanya di Semenanjung. Mereka juga ada hak, ya, untuk mendapatkan penempatan yang selesa, jalan yang selesa, ya, pengangkutan, sistem pengangkutan yang baik. Tetapi mereka masih lagi, ya, seolah-olah berada di zaman sebelum merdeka. Di beberapa tempat lagi masih lagi terpaksa mengharungi Bukit Bukau untuk sampai ke satu tempat. Jadi ini harus, ya, diubah, dan perubahan itu harus dilakukan oleh rakyat Sarawak itu sendiri. Orang Semenanjung datang hanya untuk membantu, memberikan panduan kepada jentera-jentera kita bagaimana untuk nak menyelamatkan rakyat di Sarawak ini. Kita tidak memandang rendah kepada pengundi-pengundi di Sarawak. Kita tahu pengundi-pengundi Sarawak ada yang bijak dan boleh berfikir dengan baik. Oleh kerana tidak cukup dengan hanya kebijaksanaan, kalau tidak ada perancangan strategi yang tertentu, maka kita juga boleh tewas. Sebab itulah datangnya jentera-jentera dari Semenanjung, datang di Sarawak, kita kongsikan pengalaman kita daripada berapa banyak siri pilihan raya sebelum ini, kita kongsikan untuk rakyat Sarawak, untuk bantu mereka bagaimana mereka perlu membuat penilaian dan juga pemilihan
di dalam penghari pada kali ini. Jadi bagi saya, ini semuanya terpulang kepada rakyat Sarawak. Ya? Lihat diri sendiri, lihat di sekeliling anda semua. Apakah mencukupi apa yang ada ataupun anda perlu kepada perubahan. Dan perubahan itu, siapa yang nak sampaikan? Kena kamu, siapa yang nak sampaikan? Mestilah seorang wakil yang ada keberanian untuk menyatakan apa yang kamu perlukan. Bukan seorang wakil rakyat yang jadi pengangguk, yang hanya memakan gaji dan allowance setiap bulan, ya, mengkayakan diri sendiri, keluarga dan kawan-kawan mereka. Ya, hanya mendapat keuntungan di kalangan toke-toke balak yang ramai di Sarawak ini. Tetapi hasil itu tidak sampai kepada rakyat Sarawak. Maka sebab itulah, kembalilah, ya, kembalilah kepada harapan. Ya, seperti mana rakyat Malaysia di Semenanjung khususnya, ya, pada PRU 14 yang lalu, kita telah melihat apa yang yang berlaku, ya, apa yang mereka lakukan di bawah rejim UMNO Belasan Nasional di Malaysia, dan rakyat bangkit pada PRU 14 untuk melakukan perubahan. Cuma kerajaan PS jatuh di peringkat persekutuan bukan kerana rakyat menolak, tetapi kerana pengkhianatan itu dilakukan di dalam kerajaan itu sendiri akibat tamak dan juga rakus. Ya? Jadi apa yang berlaku di Semenanjung itu harus dibela oleh rakyat Sarawak. Rakyat Sarawak mesti tunjukkan bahawa mereka bukan pengkhianat. Mereka tahu menghargai dan mereka boleh berfikir. Maka dengan itu, saya mengharapkan supaya rakyat Sarawak hari ini, ya, membuat satu ketetapan yang jelas, membuat satu keputusan yang jelas parti mana yang akan diberikan undian pada hari pada 18, ya, pada 18 hari bulan, hari mengundi. Ya, supaya mereka, parti-parti yang ada di Sarawak, khususnya yang memerintah itu, ya, mereka dapat tahu dan dapat lihat dengan jelas isyarat yang rakyat Sarawak berikan. Ya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada jentera-jentera sama ada daripada Semenanjung dan jentera-jentera tempatan yang telah bertungkus lumus, ya, sepanjang kempen ini, ya, untuk melakukan perubahan, membantu rakyat Sarawak untuk melakukan perubahan. Jadi bagi rakyat Sarawak, gunakan kesempatan ini, gunakan peluang ini, ya, yang bukan datang setiap tahun, gunakan peluang ini untuk mereka nyatakan kepada kerajaan di persekutuan, nyatakan kepada kerajaan negeri Sarawak bahawa rakyat Sarawak harus berubah, rakyat Sarawak harus menunjukkan kebijaksanaan dan tunjukkan kebijaksanaan itu di kertas undi masing-masing. Ya, kali ini tidak ada alasan untuk kerajaan negeri Sarawak khususnya, GPS khususnya, untuk memberi alasan kenapa mereka tidak boleh memberi perkhidmatan yang baik. Banyak menteri-menteri yang telah dilantik daripada Sarawak. Mengapa mereka tidak melakukan tugas mereka? Ya, termasuk menteri yang menjaga barang-barang. Ini pun daripada Sarawak. Mengapa harga barang tidak boleh dikawal dengan baik? Ya, kalau itu pun mereka gagal laksanakan tugas, maka kali ini tugas bagi rakyat Sarawak adalah untuk menghukum kumpulan-kumpulan parti-parti yang seperti ini, yang hanya untuk kesenangan diri mereka tanpa memikirkan tentang keperluan, ya, masyarakat Sarawak keseluruhannya. Jadi cukup sampai di sini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat mengundi kepada rakyat Sarawak dan buatlah pilihan yang tepat. Kami di Semenanjung sentiasa memberikan sokongan moral dari jauh dan juga doa kami di Semenanjung sentiasa mengiringi anda semua agar anda diberikan kekuatan untuk membuat pilihan agar dapat, ya, membuktikan kepada kerajaan di Sarawak bahawa rakyat Sarawak akan melakukan perubahan pada kali ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.